Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi wa min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Masyaallah kan wa ma la yusallam wa qul la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam majelis yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai apa yang lagi booming sekarang, corona ya. Corona dan vaksin. Nah, sebelum kita membahas mengenai vaksin, kita harus tahu dulu tentang corona ini sendiri. Sebenarnya corona itu udah dari beberapa tahun yang lalu, dari tahun 2003 bahkan sebelumnya itu sudah ada. Tapi bedanya, jadi corona itu sendiri ialah salah satu keluarga dari virus yang punya ciri khusus. Cirinya itu dia ketika diamati dengan mikroskop bentuknya seperti mahkota. Mahkota itu kan bahasa Inggrisnya crow, makanya disebut sebagai virus corona. Virus yang bentuknya menyerupai mahkota. Nah, itu yang awal-awalnya pada tahun 2003 itu di Cina itu ada yang disebut SARS. Waktu itu namanya masih SARS. Kemudian pada tahun 2012-2013 ada lagi yang kita sebut MERS. Itu dari Timur Tengah. Kemudian akhir tahun kemarin awal tahun 2019 ya. Awal tahun 2019 ada lagi yang baru yang kita sebut sebagai COVID-19. Itu semua merupakan keluarga dari virus corona. Tapi ada perbedaan spesifik di antara mereka. Pada kasus SARS, kemudian MERS, itu belum separah yang waktu COVID sekarang ini. Nah, kemudian setelah kita tahu tentang virus corona ini, maka apa sih yang seharusnya dilakukan ketika terjadi kondisi pandemi seperti sekarang ini? Yang paling utama yaitu membatasi penyebarannya. Namun sekarang kita sudah di fase bukan membatasi penyebarannya. Sekarang ini kita ada di fase cuman dua. Jadi kita cuma punya dua pilihan. Satu, kita membiarkan orang terkena virus corona kemudian sembuh dan punya sistem imun yang akhirnya nanti kita sebut sebagai herd immunity atau kekebalan komunitas. Kekebalan komunitas itu apa sih? Kekebalan komunitas itu adalah ketika suatu golongan dari sebuah populasi itu memiliki kekebalan. Jadi dia bisa melindungi populasi lain yang belum punya kekebalan. Nah, itu bisa terbentuk, herd immunity itu bisa terbentuk dengan dua cara. Yang pertama tadi, kita biarkan natural berjalan seperti biasanya. Tapi yang perlu diingat, ketika itu berjalan secara natural, itu dampaknya luar biasa. Karena jika lihat sekarang, itu orang yang positif corona kemudian dibandingkan dengan orang yang meninggal, itu kasusnya lebih dari 2% kan? Dari yang terkonfirmasi positif dengan kasus yang meninggal itu lumayan tinggi. Bayangkan herd immunity itu baru terbentuk ketika 40% populasi sudah terinfeksi virus corona. Sedangkan jika kita anggap saja hanya di Indonesia, Indonesia itu sekarang berapa? 270 juta lebih. Sekitar 200, anggap saja biar hitungannya pas, 250 juta. 250 juta orang, itu 40%-nya berarti berapa yang harusnya kena?
Berapa? Berarti 40% dari 250 juta. 100 juta. Jadi harus 100 juta orang yang positif. Jika 1% yang meninggal, maka berapa yang meninggal? 1% dari 100 juta orang. 1 juta orang korban yang bisa timbul. Itu pun bukan sebatas itu. Karena ketika terjadi puncak yang tiba-tiba naik, penyebarannya tiba-tiba kasusnya itu memuncak ya. Seperti yang sudah terjadi di Amerika, kemudian di China. Tapi masih mending Amerika, China, kemudian Prancis. Mereka tidak seperti Indonesia. Indonesia ini lebih kompleks. Karena kenapa? Di China, rumah sakit COVID yang bisa menampung berapa ratus ribu pasien itu dibangun nggak nyampe 2 minggu. Tapi di Indonesia apa bisa gitu? Gak mampu. Coba. Kira-kira bisa nggak? Kemudian Amerika juga. Mereka punya dana yang cukup untuk menanggulangi itu semua. Tapi Indonesia belum mampu. Maka seharusnya ya kita lebih waspada. Apalagi kita terbagi dari beberapa pulau-pulau. Jadi ya walaupun ini semua prediksi, tapi semoga tidak terjadi. Nah, kemudian ada lagi yang kedua. Tadi kan kita bicara tentang ketika itu semua berjalan secara natural, normal. Orang tetap berpergian segala macam. Kemudian kalau yang kasus kedua itu kita bisa antisipasi dengan yang disebut vaksin. Vaksin ini apa? Nah, kita jelaskan dulu. Vaksin itu ialah sediaan farmasi yang dia itu, jadi ketika ada virus, ini kan virus corona, kita bicara konteksnya dalam kesempatan ini. Jadi secara singkatnya, virus corona itu diambil bagian spesifiknya yang menandai bahwa itu virus corona. Tujuannya apa? Ketika diambil bagiannya, jadi virus corona ini virus RNA. Itu terdiri dari, kalau kita belajar pelajaran IPA dulu, itu kan kalau RNA itu ada untai, ada urutan bahasa DNA, bahasa RNA. Nah, virus corona ini punya sekitar 29.000 bahasa DNA. Dari 29.000 itu ada spesifik tertentu yang dapat menimbulkan reaksi imunitas. Jadi bagian itu kita ambil, kemudian kita suntikkan. Nah, ketika kita suntikkan, si vaksin ini sudah tidak mempunyai kemampuan patologis, kemampuan untuk menimbulkan penyakit. Jadi kita cuma ambil bagian spesifiknya, kita suntikkan, tapi itu dapat merespon sistem imun kita untuk memproduksi yang disebut sebagai antibody. Nah, inilah yang kemudian akan mempercepat herd immunity tadi terjadi. Jadi semakin banyak orang yang sembuh, kalau yang normal tadi kan sembuh karena setelah terpapar, kemudian sebagian lagi punya imunitas karena divaksin. Tapi pasti masih ada pro kontra lagi terkait vaksin ini. Bener gak? Kira-kira apa yang paling sering dibicarakan mengenai vaksin? Halal haramnya. Aman gak? Terus apa lagi? Kenapa kok dari Cina? Sifatnya sementara katanya. Jadi katanya satu-satu ya. Jadi apa yang paling sering tadi apa? Halal atau tidak. Kalau terkait halal atau tidak, jadi kalau zaman dulu kita menangani penyakit itu juga bisa dengan
antibody. Jadi entah itu virus, entah itu bakteri, kita apa berikan kepada hewan, kemudian nanti hewannya memproduksi antibody, antibodinya yang kita ambil. Itu zaman dulu. Tapi untuk sekarang kalau vaksin itu beda, jadi dia bukan mengambil antibody yang diproduksi oleh hewan, tapi langsung. Tapi yang kita berikan kepada manusia itu adalah fragmen atau bagian dari virus itu, bagian dari virusnya yang mengenali. Jadi virus itu kan tadi punya sisi spesifik dia. Jadi di dalam tubuh kita ini punya sistem pertahanan. Ketika kita masukkan zat asing, kemudian sistem imun itu akan mengenali, oh ini zat asing. Berarti, jadi di dalam tubuh itu sudah kayak perang. Ketika ada zat asing masuk, dianggap musuh, kemudian sistem pertahanan tubuh mencoba untuk mengenali, mencari strategi untuk melawan virus ini. Kemudian, kan ada dua kemungkinan kalau perang itu. Gimana? Bisa kalah. Iya kan? Nah, tapi kalau dengan vaksin yang kita masukkan itu cuman bagian fragmennya dari si virus itu yang dia gak punya kemampuan melawan, tapi dia juga punya imun. Enggak, dia juga punya apa namanya bagian yang bisa dikenali oleh sistem imun kita supaya kita bisa tahu strategi buat melawan virus ini. Nanti ketika ada virus beneran yang masuk ke tubuh kita, itu udah punya strategi badannya untuk melawannya. Jadi kita gak akan sempat sakit dulu. Jadi gitu. Kemudian permasalahan yang kedua tadi apa? Kenapa kok ngambil dari Cina virus apa vaksinnya? Iya kan? Kalau terkait ini sebenarnya ada beberapa apa namanya negara yang sudah apa ya, sudah berhasil membuat vaksinnya. Tapi kalau untuk kenapa dipilihnya dari China, dari Cina, kemudian kenapa bukan dari Amerika, kenapa bukan dari Israel, ya sebenarnya sama-sama aja kan. Kalau untuk vaksin yang sudah beredar itu, insya Allah, kalau untuk keamanannya jelas dari, jadi ya sebenarnya terlalu picik kalau kita bilang ada konspirasi WHO segala macam. Karena di dalam WHO itu jelas pasti ada dokter-dokter muslim juga, ada ilmuwan-ilmuwan muslim juga. Jika ada konspirasi sebesar itu, seharusnya pasti sudah ketahuan. Kemudian juga apa namanya, kenapa dari China? Kalau itu mungkin dia nawar harga yang paling murah, menawarkan harga yang paling murah ke Indonesia. Kemudian juga awal virus ini kan dari China. Jadi untuk proses penemuan vaksin itu juga butuh waktu yang lumayan lama. Untuk Indonesia sendiri, bahkan uji klinis tahap satunya saja belum. Jadi kalau untuk nunggu dari Indonesia produksi sendiri, itu mungkin baru bisa 3 tahun lagi. Itu pun kalau jadi. Tapi untuk menutupi, untuk mempercepat supaya penyebarannya nggak terlalu parah, maka kita harus ngambil dari ya salah satunya Cina tadi yang sudah siap beredar. Kemudian apakah kita bisa berharap oh sebentar lagi udah ada vaksinnya? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena vaksin itu pun juga diperebutkan oleh semua negara. Indonesia cuma dapat jatah kuota. Nanti misalkan satu bulan dikasih kuota sekian. Tapi untuk mengcover tadi supaya bisa 40% orang udah punya sistem imun tadi, itu untuk distribusinya juga butuh berapa tahun juga. Jadi ini masih lumayan panjang perjuangan. Jadi kita tetap harus waspada. Kalau untuk benar-benar normal, ya secara matematis mungkin kalau bisa setahun dua tahun lagi tuh alhamdulillah. Kalau mau benar-benar normal.
Tapi selama itu belum, ya kalau bisa kita tetap waspada, keluar-keluar tetap pakai masker, kemudian apa namanya, hindari daerah-daerah yang cukup ramai, hindari ruang yang sirkulasinya buruk. Apalagi coba, kira-kira ada pertanyaan nggak sampai sini? Masalah konspirasi tadi lo, kayaknya konspirasi deh. Kayaknya konspirasi deh. Kenapa harus Cina? Dari mana? Kenapa harus dari Cina? Kenapa dari Cina keluar? Dan kenapa kok Cina impornya dia menggunakan produknya Jerman? Kenapa nggak pakai produknya Cina sendiri? Itu dari mana yang Cina pakai produk Jerman? Biasalah dari server dia. Valid ya? Kayaknya valid deh. Kayaknya. Lah kan kita input mah dari ya. Iya. Jangan kayaknya kalau terkait materi yang cukup sensitif. Tapi kalau misalkan dibilang apa namanya, konspirasi, kemudian juga virusnya dibuat oleh manusia. Sebenarnya enggak, karena kalau virus yang sekarang ini itu memang awalnya dari kelelawar. Sebelumnya kan ada SARS, kemudian ada MERS juga kan, tapi itu sebenarnya virus yang berbeda. Jadi tadi kan saya bilang tadi virus RNA dari si COVID ini punya 30.000 untai base DNA. Jadi kita juga ada permasalahan lagi. Misalkan, andaikan saja tadi yang butuh 40% populasi tadi terlindungi, itu sudah terbentuk. Tapi ada kemungkinan juga si virus COVID ini bisa bermutasi. Jika mutasinya di bagian yang apa namanya penting, yang tadi yang saya bilang bagian spesifik dari virus tadi yang bisa dikenali, itu menjadi virus baru. Jadi bisa vaksinnya nanti, antibody yang apa dihasilkan dari vaksin tadi bisa udah nggak berefek lagi karena virusnya sudah bermutasi. Jadi ini memang cepet-cepetan waktu. Jadi intinya vaksin nggak begitu berguna ya? Iya berguna. Cuma tidak bisa diandalkan sampai begitu besar gitu. Karena perkembangan tadi ya. Ya berguna. Jadi secepatnya kalau bisa populasi ini sudah terlindungi. Jadi penyebarannya nanti makin lambat. Jadi misalkan dalam satu keluarga ada 10 orang. Bapaknya keluar pasar. Bapaknya ini vaksin. Udah vaksin misalnya. Udah punya sistem imun. Udah punya kekebalan terhadap virus corona. Dia datang ke pasar, seharusnya dia kena, tapi karena dia udah punya kekebalan tadi, kemudian dia nggak menularkan ke 9 keluarganya. Sedangkan 9 orang anggota keluarganya ini juga punya aktivitas di tempatnya masing-masing. Itulah yang disebut sebagai kekebalan komunitas. Jadi sebagian kelompok itu bisa melindungi kelompok lain yang belum punya kekebalan tadi. Jadi satu orang dalam keluarga punya kekebalan, bisa melindungi keluarga itu? Iya, kalau memang seharusnya dia yang kena. Tapi kalau misalkan dalam satu keluarga, bapaknya yang divaksin, tapi anaknya enggak, tapi anaknya yang keluar, ya itu enggak juga. Anaknya kena juga. Anaknya kena, dia nularin saudara-saudaranya, yang enggak kena cuma bapaknya. Gitu. Dan jika kalau ditanya, kalau misalkan saya ditanya pribadi, kalau misalkan nanti vaksinnya udah ada di Indonesia, saya akan vaksin atau enggak? Biasanya ini vaksin. Jadi yakin dengan segala resiko ya? Pede ya? Resiko. Ketika vaksin itu sudah beredar di pasaran, itu sudah harus memenuhi segala kriteria tadi. Kan ada beberapa fase untuk penelitian pengembangan obat baru. Jika ingin digunakan untuk manusia, itu sebenarnya ada 4 fase. Fase klinis, uji klinis tahap 1,
uji klinis tahap 2, uji klinis tahap 3, dan uji klinis tahap 4 atau yang disebut sebagai post marketing surveillance. Tapi setelah lolos uji klinis tahap 3, obat itu sudah dinyatakan aman, efektif, tidak berbahaya. Jika terjadi sesuatu, itu merupakan reaksi yang khusus. Maksudnya itu kayak kelainan satu dari sekian juta orang. Jadi misalkan ada orang divaksin, kalau itu bukan hoax ya, orang divaksin tiba-tiba shock anafilaksis, itu bisa karena memang dia punya mutasi khusus. Orang ini punya mutasi khusus yang alergi terhadap vaksin tadi, tapi itu cuma khusus untuk orang tersebut. Tapi untuk populasi secara luas, itu insya Allah obat yang sudah lulus fase 3 itu sudah aman. Ya. Untuk masalah-masalah sekarang ini secara umum ya terkait dengan vaksin. Jawabannya efektivitas vaksin secara umum, terutama untuk anak-anak, misal bayi atau yang baru saja dilaksanakan. Di sekolah saya itu vaksin anak-anak kelas 1 terkait dengan kondisi saat ini itu sejauh mana efektivitasnya. Ini yang ditanyakan vaksin apa? Ya secara umum vaksin dari Dinkes itu loh. Bukan vaksin corona kan? Bukan, secara umum aja. Termasuk vaksin-vaksin mungkin bagi bayi yang lahir dengan korelasinya dengan masa-masa saat ini. Jadi ketika di luar corona ya? Iya, jika kita bahas di luar corona, pastikan kalau kita bahas vaksin, pasti nanti ada orang yang bilang, oh anak saya juga gak divaksin polio, nyatanya juga gak polio. Ada kan beberapa kelompok masyarakat yang berbicara seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena untuk polio sendiri, kebalan komunitasnya sudah terbentuk, herd immunity-nya tadi sudah terbentuk. Jadi penyebarannya udah enggak seperti polio waktu zaman dulu. Jadi kemungkinan dia kontak dengan polio tadi sangat kecil. Maka orang tersebut walaupun enggak vaksin polio, enggak kena polio. Gitu. Termasuk vaksin-vaksin jalan ya? Iya, bayi sama. Itu. Vaksin tetanus. Itu juga sama. T3 apa? Tapi ada juga yang udah vaksin kena. Kenapa? Kena penyakit juga yang udah vaksin. Jadi kalau misalkan orang yang sudah vaksin terus tetap kena, itu berarti tubuhnya gagal untuk membuat antibodi. Maksudnya entah itu kesalahan apa namanya waktu penyuntikannya, kemudian kesalahan sediaannya yang mungkin ya entah kenapa jadi kurang efektif, tidak bisa apa namanya menimbulkan respon tubuh untuk menghasilkan antibodi tadi. Jadi seperti misalkan kasusnya sekarang vaksin corona. Vaksin corona ini karena ini apa namanya pandemi yang baru, kemudian juga apa namanya penyebarannya sangat cepat, maka di aturannya nanti ketika beredar orang itu harus divaksin 2 kali untuk meyakinkan bahwa antibodi tubuhnya itu sudah terbentuk. Jadi sekali ya mungkin masih ada kemungkinan tubuhnya belum memproduksi antibodi tadi. Nah, vaksin yang kedua insya Allah semoga antibodi tadi udah terbentuk. Tapi untuk presentasinya berapa persen yang bisa memproduksi antibodi, berapa persen yang enggak, itu masih perlu penelitian lebih lanjut, terutama vaksin corona ini tadi. Tapi balik lagi, ketika dia sudah lolos uji fase 3, itu sudah cukup dinyatakan efektif. Seperti itu. Mungkin anak-anakmu vaksin lagi? Berapa? Belas. Bagian divaksin apa lagi? Nah, terus misalnya ada lagi vaksin. Ada lagi yang tanya, habis vaksin kok malah panas? Ada kan?
habis vaksin malah demam. Ya sebenarnya yang vaksin yang jelas berat, maksudnya ketika setelah divaksin terus dia timbul demam, nah itu berarti tubuhnya mengenali kalau itu benda asing, terus dilawan, akhirnya itulah yang menimbulkan kekebalan. Tapi nggak selalu cirinya langsung demam gitu. Orang yang nggak demam pun banyak juga. Kalau harganya 1 juta lebih itu tanpa panas. Iya. Jadi memang ada DPP ya, panas itu kenapa bisa gitu? Iya. Jadi itu pengembangannya. Itu pengembangan vaksinnya. Jadi ketika apa namanya? Suatu vaksin yang dibuat itu kalau yang risetnya lebih dalam lagi itu ya efek samping dari si vaksin itu tadi itu bisa lebih ringan, jadi nggak terlalu menimbulkan respon ya tadi seperti demam kemudian, tapi rata-rata responnya ringan. Dengan soal vaksin itu menjadi dilema masyarakat karena banyaknya informasi yang masuk itu artinya simpang siur. Nah, iya. Nah, jadi satu sisi dari keilmuan dari teknologi peneliti itu mengatakan vaksin itu sudah diuji ABCD, katakanlah seperti itu, dia berasumsi seperti itu. Cuman kan kita tidak bisa melihat secara pasti bukti nyatanya, karena ya memang secara ilmiah itu bisa dikaji dan dunia mengakui itu. Cuman yang kedua soal masalah kemudian muncul berita itu dan ada konspirasi itu, ada memang program ada vaksin yang mampu merusak otak secara pelan, ada yang macam-macam, memang itu diberitakan banyak media, artinya dari baik itu golongan muslim maupun non-muslim. Nah, dari segi kehalalannya pun memang masih jadi dilema, karena kalau kita bicara soal bertanya tentang vaksin itu ke dokter, tentu dokter akan menerangkan vaksin itu fungsinya sebagai virus yang dilemahkan, kemudian dibentuk untuk menjadikan tubuh kita itu menerima virus yang sebenarnya, artinya sehingga antibodi tubuh ini terbentuk dengan diberikannya virus yang sedikit dilemahkan, artinya sehingga tubuh ini tidak langsung bereaksi dengan cepat. Ya, ketika nanti muncul virus yang sebenarnya yang kuat, dia sudah punya benteng itu. Itu fungsinya memang seperti itu. Nah, untuk melihat dari banyaknya beredar masyarakat tentang ABCD, ada yang mengatakan konspirasi, ada yang mengatakan kenapa orang-orang Kristen itu tidak divaksin. Itu banyak berita-berita seperti itu, seperti yang juga sampaikan Ustaz Faisal Tanjung. Coba kalian buktikan, cari orang-orang Kristen itu, orang-orang Cina itu, mereka vaksin. Ini kita lihat rata-rata, memang cuma saya melihat baik di rumah sakit itu hampir rata-rata Cina memang tidak vaksin. Tapi itu diukur enggak? Maksudnya? Nah, artinya itu cuma bukan jadi sampel, itu hanya kan gambaran, artinya kita itu. Sedangkan orang Cina sendiri, mereka ketika mereka pergi ke dokter, ketika mereka melakukan perawatan itu, mereka betul-betul sudah melakukan namanya pengobatan alternatif, artinya mencari solusi di luar dari bahan kimia. Nah, itu satu sisi kelebihan dari mereka. Tapi sebenarnya kalau dalam konteks tadi dibilang apa namanya tradisional Chinese medicine kan, TCM. Sebenarnya untuk obat-obat herbal dari Cina itu banyak yang itu yang banyak yang ditambahkan bahan kimia obat. Itu benar. Artinya kita cari yang secara natural, artinya yang betul-betul. Orang Cina itu sudah tahu bahwa obat yang dibeli di Shinsei itu dosisnya besar. Mereka memberikan dosis jauh lebih tinggi daripada dosis dokter. Makanya orang kalau berobat di sini saya itu lebih cepat merasakan kesembuhan daripada beli obat dokter, karena emang campurannya tinggi sekali. Ada banyak mereka di antara mereka yang udah gagal ginjal dan macam-macam lah, itu karena emang pengaruh obatnya mereka tidak menerima itu. Artinya dari segi kita ini kan punya suatu alam yang luar biasa, ya, menggunakan satu metode. Cuman kalau
kita kembali ke awal. Sebagai seorang muslim itu memang tidak boleh seubah mungkin kamu dari budaya berdar sama sebetulnya itu percaya tidak boleh, karena harus tabayun. Itu yang bahayanya di sini, kemudian kita itu terjebak pada kebencian sesuatu yang memang tidak bisa dibuktikan dengan fakta. Jadi menerima berita masuk sana ustadz ini padahal ustadznya pola wakila itu yang menyebutkan fitnah. Nah ya, itu dia, jadi makanya kita harus menyaring informasi yang kita peroleh. Kalau enggak, mencari tahu. Misalnya mau cari tahu apa? Semua sekarang udah ada di internet. Kalau misalkan mau cari tahu vaksin, negara mana yang sudah berhasil memproduksi vaksin corona, semua udah ada di NCBI, ada jurnal-jurnal yang udah mencantumkan. Kemudian juga misalkan coba kalau dilihat di situs NCBI itu, mutasi dari virus corona ini itu udah ada 100-an lebih. Tapi mutasinya itu mutasi yang enggak berarti. Jadi mutasinya itu enggak terlalu berbahaya, tapi ada mutasi yang akhir-akhir ini lumayan santer itu, yang daya infeksiusnya lebih cepat 10 kali dari virus corona awal. Tapi enggak apa namanya? Bukan apa? Memperparah bukan, tapi penyebarannya lebih cepat. Iya, virus corona mutasi. Virus corona sudah ada sekitar 100 Hah? Enggak, di seluruh dunia ini itu udah ada jurnal-jurnal, ada jurnal khusus, jurnal tentang bioteknologi, itu situs NCBI. Itu jadi virus corona ketika ada mutasi baru itu udah langsung diupload di sana, itu update lah. Jadi ya memang kita ini terpacu sama waktu, dan ya tadi baik lagi, yang susah itu memerangi hoax tadi. Makanya ya apa namanya, untuk kita yang diberi kemampuan lebih untuk menggali informasi lebih dalam, itu sebaiknya jangan langsung percaya ketika ada hoax-hoax tertentu. Misalnya contohnya yang waktu dulu lumayan heboh, katanya mewawancara sama Anji nemuin obat herbal apa, obat antibody dari herbal yang waktu itu heboh, terus dibantah sama Badan POM. Karena kalau terkait kita bahas tentang antibody itu bahan herbal, maksudnya terapi suportif itu nggak bisa memunculkan antibody spesifik. Jadi sistem imun itu ada dua, dibagi dua, sistem imun spesifik dan sistem imun non spesifik. Sistem imun non spesifik itu apa sih? Sistem imun non spesifik itu sistem imun yang bisa menghancurkan zat asing tanpa dia harus mengenali ciri spesifik dari zat asing tersebut. Jadi contohnya kulit itu juga termasuk sistem imun, dia menjaga dari apa namanya virus masuk misalnya. Kemudian ada makrofag dan neutrofil, itu juga sistem imun non spesifik. Tapi kalau kita bahas sistem imun spesifik yang biasa disebut sebagai antibody, itu ya orang tersebut cuma ada dua cara. Orang tersebut sudah terkena apa namanya virus, atau orang tersebut sudah divaksin kalau secara teoritis. Jadi sebenarnya ya memang benar apa namanya kita nggak boleh apa ya, untuk zaman sekarang maksudnya formulasi manusia itu kan menjelaskan sesuatu dengan formulasi penjelas. Nah formulasi penjelasnya ini sampai sekarang itu ilmuwan kita baru bisa menjelaskan bahwa antibody ini baru terbentuk dengan dua cara tadi. Satu, ketika memang kita sudah terinfeksi dan berhasil melawan, atau dengan cara vaksinasi. Untuk sejauh ini dari penelitian dan dari sisi keilmuan yang memang baru sebatas itu, cuma ada dua cara itu tadi. Ada lagi nggak?
Pada Supari enggak tahu. Apa? Pada Supari pernyataannya itu. Pada Supari yang mana? Yang bilang mandat jangan, jangan sekali-kali vaksin itu. Kalau yang Mbak lihat itu Pada Supari benar. Yang itu loh mantan menteri kesehatan. Iya, itu menyikapi ini. Kan dia bilangnya sebenarnya Indonesia tuh bisa memproduksi vaksin sendiri. Bisa. Dan itu bisa lebih baik karena spesimen yang diambil untuk dijadikan vaksin itu juga dari orang Indonesia. Kalau itu benar, ya. Sampai situ benar. Jadi ada batasan ketika dia salah dan dia benar. Sampai poin tadi si Fadil Supari benar. Karena memang benar. Apa namanya, tadi misalnya udah ada sekitar 100 sekian mutasi yang di Indonesia, mutasinya khusus misalnya, yang pasti bakal lebih efektif ketika vaksin tersebut dikembangkan di Indonesia, karena virus-virus yang beredar di Indonesia ini ya virus itu, jadi lebih spesifik mengerucut. Tapi masalahnya kan tadi saya juga udah jelaskan, Indonesia ini uji klinis tahap 1 aja belum. Kemudian regulasi di Indonesia untuk penelitian segala macam itu masih belibet lah, masih. Jadi kalau benar-benar mau menghadapi pandemi ini dengan regulasi yang sekarang, vaksin baru itu ya mungkin 3 tahun lagi aja sudah hebat. Bisa kita memproduksi vaksin sendiri. Itu 3 tahun lagi itu udah hebat. Nah kalau nunggu 3 tahun lagi baru diproduksi, ya masa kita 3 tahun ini mau kayak gini terus? Karena prinsip pemerintah itu kalau bisa dibuat juga tidak harus gampang. Karena satu, kendalanya memang kan penyebarannya awalnya dari Cina. Jadi data primernya memang dari Cina. Cina dulu pasti sudah langsung peneliti-peneliti dari Cina langsung mencari informasi, langsung meneliti, kemudian langsung tahapnya jalan. Tapi Indonesia kebijakannya coba lihat awal-awal, malah bilang ah Indonesia kebal, makan tempe, makan jamu. Makan dalam perang itu zaman nggak apa-apa sih. Iya. Iya sih. Virus mati. Tempe bosok itu kan. Apa namanya, iklimnya beda. Nyatanya sekarang ya, orang yang bilang itu masih ingat gak dia dulu bilang apa? Kalau kaitannya dengan kondisi Cina dan kalau ngambil sampel yang hampir mirip dengan Cina dan kebiasaan di Cina cara makannya itu daerah Manado, pasar apa itu? Oh, tapi kalau terkait itu udah bukan domain yang kita bicarakan lagi. Karena apa namanya, perpindahan virusnya itu kan udah bukan dari hewan ke manusia lagi, tapi dari manusia ke manusia. Untuk yang sekarang, maksudnya pandemi ini kenapa apa namanya, proses infeksinya cepat sekali, penyebarannya cepat sekali, karena transmisinya itu udah dari manusia ke manusia. Maksudnya dari penyebab awalnya itu? Iya, tapi maksudnya kita udah gak bicara konteks itu lagi. Karena sekarang ini ya memang awalnya dari Cina nyebar ke semua benua, kemudian ya akhirnya kita dikitnya sekarang ini. Dan itu penyebarannya sudah dari manusia ke manusia. Jadi kalau kita balik lagi di Manado ada orang makan kelelawar, ya kalau bisa dihindari, tapi maksudnya udah bukan di sana lagi kita berbicara, tapi lebih ke penanganan yang sudah terjadi ini. Lebih sama. Cina berita bentar ya, sudah berpanen atau? Berita. Hasilnya ini kan kalau akuarium pedet, mbak biasa. Maksudnya itu kalau misalnya kolam makan itu kan kalau pas kena virusnya itu kan mungkin kondisinya beda gitu ya kurang. Jadi kalau misalnya orang Cina kan main kolam aja kayak gitu, jadi begitu kena virus kan langsung marah gitu. Sedangkan kalau kita orang yang kolam makannya enggak, bukan kesana lagi. Jadi virus itu masuk
misalkan kalau sekarang transmisinya, maksud saya jelaskan bagaimana virus itu menular ke orang lain. Jadi ketika ada orang, misalkan saya awalnya sehat, nggak pernah, maksudnya belum pernah kontak sama virus corona. Terus suatu ketika saya pergi ke suatu tempat, ketemu orang yang positif corona. Kemudian misalnya kita satu ruangan, ruangan pakai AC, dia walaupun jaraknya 5 meter, kalau di dalam ruangan tertutup yang pakai AC, AC itu kan situasinya muter, udaranya itu kan muter. Jadi ketika dia misalkan bersin kayak gitu, itu virusnya itu bisa sampai, ya bisa akhirnya saya positif karena masuk, tapi virus itu masuk lewat mukosa. Jadi bisa masuk lewat, tapi yang paling ini maksudnya lewat saluran pencernaan, tetap lewat saluran pencernaan. Kemudian setelah masuk saluran pencernaan, sebenarnya kita juga ada tadi pertanyaan non spesifik tadi. Dan jika pertanyaan non spesifik kita udah bisa mengatasinya dulu, maksudnya virus masuk misal jumlahnya 10 lah, 10-10 yang bisa langsung kita bunuh, kita gak jadi sakit. Tapi kalau misalkan dari 10 kita bisa membunuh 5, tapi masih ada 5, dan 5 nya ini berhasil masuk ke dalam sirkulasi darah, kemudian dia berkembang biak dan tubuh kita lambat untuk memproduksi antibodi, maka ya kita bisa sakit. Responnya bisa macam-macam, bisa gejala ringan, bisa gejala sedang, bisa gejala berat. Nah yang jadi masalah ini ketika gejalanya sedang dan berat tadi. Kalau yang gejala ringan atau bahkan tanpa gejala pun ada. Tapi orang yang tanpa gejala pun juga bisa menularkan ke orang lain lagi.
di ke pengadilan istilahnya ada kasus dikasuskan gitu. Tapi sampai sekarang pun juga yang saya lihat enggak ini ya, kan itu kan sudah banyak wawancara, jadi itu sampai sekarang juga belum terbukti. Jadi tapi Siti Fadlul Zubairi bilang ya memang waktu itu mungkin WHO istilahnya kayak malu kan, ibaratnya kayak gitu loh. Saya hanya karena ini kan kenyataan Fadlul Zubairi ya, sampai sekarang kayak gini. Nah sekarang beliau udah mau bebas, ketika diwawancarai masalah corona dia bilang kita ini istilahnya jangan langsung misalnya WHO melakukan apa, kan tidak juga. Memang WHO ada juga yang muslim, tapi kan banyak juga yang non muslim. Nah, jadi kita entah. Harus hati-hati gitu. Sekarang gitu. Banyak mana yang muslim mau enggak? Tuh. Sekarang saya jawab ya. Iya. Tadi kan dalam kasus pandemi itu memang yang harus dinilai itu seberapa cepat penyebarannya. Ketika penyebarannya belum terlalu cepat dan kita bisa menangani dengan baik, itu bisa selesai. Dan coba kita lihat kasus-kasus virus-virus sebelumnya. Misalkan dari apa? Flu burung. Coba cari datanya, berapa yang positif? Enggak sampai sejauh sekarang. Sekarang ini udah sekitar 25 juta orang lebih yang sudah positif. Dan itu menyebar di seluruh benua. Jadi ketika memang apa namanya infeksinya itu penyebarannya terlalu cepat, itu benar-benar pandemi. Ya benar, maksudnya saya tidak bilang bahwa sekarang bukan pandemi, sekarang emang pandemi. Maksudnya titik tekannya itu ketika saya menceritakan kasus yang dulu, yang saya lihat beritanya itu, maksudnya titik tekannya adalah apapun pernyataan siapapun, meskipun itu resmi seperti WHO, kita harus teliti. Contoh sekarang, WHO bilang pandemi, kita teliti emang ternyata memang benar pandemi. Tetapi ketika ada pernyataan, ini vaksinnya harus, apa yang ada ini vaksinnya dari Cina, semua harus vaksin lah, itu kan juga harus dicek juga gitu. Kenapa dibilang Indonesia tidak bisa memproduksi, kata siapa? Indonesia sekarang juga udah banyak pintar kan, berarti kayak gitu. Kalau tadi dikatakan kalau butuh penelitian kurang lebih kurang cepat 3 tahun, itu menurut pendapat siapa dulu gitu. Tapi belum tentu kalau menurut saya gitu. Mungkin menurut 3 tahun menurut pemerintah, sedangkan sekarang pemerintah pun kita nggak bisa percaya 100% gitu aja kan, lihat fakta yang sekarang. Jadi apapun itu sekarang kita harus benar-benar mencari penyeimbang berita. Iya. Gitu. Jadi karena saya sendiri memang berkecimpung di sana, maksudnya ya sekarang posisinya saya kan juga dosen di bidang kesehatan. Iya. Penelitian itu ya saya tahu alurnya gimana. Ketika kita mau mencari, kita harus apa namanya buka dulu nih. Data kita cari tahu dulu di Indonesia ini virus yang beredar mutasinya apa aja, kemudian kita cari tadi sisi spesifiknya bagian mana, kita ambil bagian itu tahapan penelitian itu panjang. Dan sampai sekarang untuk apa namanya misalkan penelitian support dananya itu Indonesia memang nggak sekuat negara-negara lain. Untuk support untuk penelitinya yang mau meneliti tadi, terus regulasi yang sampai sekarang juga masih belum dirubah. Regulasinya bukan regulasi krisis misalnya. Coba tadi balik lagi ke pembuatan RS darurat. Nah di Cina bisa secepat itu, di Indonesia nggak akan mungkin bisa. Regulasinya gimana? Uangnya turunnya kapan? Belum dipotong berapa persen? Kemana-mana? Memang susah. Berarti kan kebijakan pemerintah yang harus dikritisi juga. Ya itu juga iya benar. Tapi nak nyari penyeimbang juga, itu pernyataan Siti Fadlul juga harus dikritisi juga. Nih. Betul tidak itu seperti itu yang disampaikan? Yang mana yang kasus? Datanya Siti Fadlul. Nggak, kalau yang masalah corona memang beliau belum meneliti. Dia kan dia bilang saya berpendapat itu bisa dikritisi sendiri di sini. Tapi kalau yang kasus flu burung itu kan memang sudah ada juga. Dia bilang saya bicara fakta dan data dan itu sudah ada bukunya. Kalau ingin itu silakan. Dan itu sudah banyak yang mewawancarai itu. Kalau masalah kasus yang dulu loh ya. Dan terbukti Indonesia enggak jadi mengikuti WHO, ternyata memang
benar keputusannya waktu itu, tapi kalau sekarang kan beda kasus. Waktu itu soalnya penanganannya itu sudah sukses sebelum itu terlalu menyebar. Hmm. Jadi penanganan awal memang benar. Berarti kebijakannya bagus juga. Waktu penanganan awal itu yang paling penting. Masa kritisnya itu sebenarnya waktu misalkan dulu Cina bisa melokalisir langsung di lockdown, nggak ada penyebaran, cuman sebatas di situ aja. Yeah. Itu bisa berhenti. Tapi kalau udah terlanjur menyebar kayak gini, nggak bisa lagi. Jadi udah plannya udah beda, rencananya untuk mengatasinya udah beda. Kalau udah kayak sekarang ya susah. Jadi sekarang kalau misalnya masalah rugi segala macam, semua rugi. Maskapai nggak ada penerbangan, kemudian ekspor impor terganggu, semua negara pun kena dampaknya. Agama artinya begini, sebetulnya orang kalau setiap maka kata Rasulullah segala sesuatu penyakit itu pasti akan ada obatnya, itu benar. Sebagai obat adalah doa. Nah, ini persoalannya memang doa itu semua sama rasanya. Di antara berapa juta ratus juta orang Muslim itu berapa orang persennya yang mereka yang hafal doa-doa dan terjadi permasalahan-permasalahan yang dan dialami. Kenapa di akhir ini banyak sekali permasalahan muncul tidak pernah selesai, baik ekonomi, baik itu sosial, baik itu masyarakat, baik itu moral dan sebagainya. Memang posisi kita sudah mendekati pada titik akhir zaman. Artinya begitu kita nanti semakin ke belakang itu, kita harus sadar betul. Lantas usaha saya tiarikum zaman ada di bawah syarumi muhatatul korobatun. Bahwa kata Rasulullah nanti semakin belakang itu akan semakin buruk penyakit dan sebagainya, bencana itu akan muncul terus mendekati kita. Dajjal keluar itu sudah luar biasa. Nah, persoalannya maka kata Rasulullah kita ini bagaimana menyikapi diri terhadap permasalahan yang ada. Kalau kita ragu terhadap vaksin itu, apa itu konspirasi, apakah itu halal atau haram, nah itu tergantung masing-masing. Kamu yakin kamu mencoba silahkan, kalau kamu tidak mau yakin, kamu tidak mau barang-barang itu atau subhat itu masuk dalam perutmu, ya tinggalkan. Yang penting langkah awal sebagai seorang muslim adalah menjaga kebersihan, wudhu itu berbagian. Kita lihat berapa persen umat Islam yang sholat terkena virus corona, hampir hanya tidak lebih dari 0, sekian persen. Kenapa? Karena mereka kebersihannya terjaga, mereka senantiasa wudhu. Dan doa, Nabi sudah mengajarkan kamu pagi baca doa Ta'awud, Bulwoto 3 kali, Afalah 3 kali, Anas 3 kali, kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim, Mu'asmi Syai'un Bil Ardi, Wabisam Awas Samil Adi. Maka kamu baca 3 kali itu, Nabi bila 3 kali, Allah jamin hidupmu tidak akan terkena bencana baik di langit dan di bumi. Persoalan gaya kemudian kita tinggalkan. Manusia lebih cenderung mencari solusi bagaimana tanpa biasanya bahwa roh pemilik pemegang sesuatu adalah kunci solusinya. Cuman kita memang harus mengikuti dan belajar teknologi itu untuk mencari bagaimana, karena ilmu pengetahuan itu adalah bagian dari ilmu Allah. Makanya persoalannya kepada orang kita itu tidak menyandarkan segala sesuatunya kepada sang pemilik alam. Persoalannya di situ. Daripada kita kemudian ragu dan konspirasi menimbulkan fitnah dan sebagainya, malah tambah besok mau yakin dalam hati mantap besok menerima vaksin silahkan ambil. Kamu tidak yakin, kamu istiqomah, kamu merasa dirimu doa ikhtiar kepada Allah dengan dan kamu menjaga percaya, silahkan. Cuma ada masing-masingnya. Ingat ketika Abu Ubaidillah masuk ke negeri Syam, di situ terkena taun, dia yakin tawakal kepada Allah. Ketika itu Umar bin Khattab kembali ke kota Madinah, karena dia tidak mau ke negeri Syam pada waktu itu, karena di situ terjadi wabah. Maka apa kata Abu Ubaidillah? Ya Umar, apakah engkau menolak takdir? Kata Umar, saya itu mencari takdir yang
lain. Artinya Pak umat ikhtiarnya dia yakin bahwa dirinya itu harus menjaga diri karena di situ ada wabah, maka dia hindari itu, dia kembali ke kota Madinah. Tapi karena Abu Ubaidillah itu adalah gubernur daripada Syria pada saat itu, ya dia harus kembali, maka dia meninggal saat keluarganya. Lah sampai dicari tiga generasi, bagaimana cara mengatasi masalah penyakit taun itu? Karena taun itu beda dengan corona. Kalau corona sakit berada di taun itu kamu kena sore hari, paginya pasti meninggal. Karena dalam tubuh itu muncul benjolan-benjolan warna merah, kemudian itu meletus, kemudian menyebabkan pendarahan hebat. Itu penyakit taun beda dengan corona. Jauh corona tidak ada apa-apanya. Karena taun ini pagi kena, sore meninggal, sore kena pagi meninggal, itu penyakit taun. Sampai baru ketika itu Amr bin As digantikan oleh Amr bin As oleh Umar bin Khattab untuk menjadi gubernur, baru masalah itu selesai. Apa kata Amr bin As? Jauhi orang-orang yang bergerombol, orang harus mengisolasi diri semua sampai penyakit itu terhindar. Itu artinya itu solusi yang diberikan yang luar biasa itu dari segi ilmu pengetahuan. Makanya tidak harus agama dengan teknologi itu harus seimbang, tapi puncak awalnya itu memang bagaimana pendidikan agama, keyakinan kepada Allah, doa itu di atas segala-galanya, baru ikhtiar. Sebagaimana dilakukan oleh Abu bin As. Soalnya dia main cerdas, ketika dia mencari solusi cepat selesai masalah. Sampai tiga gubernur meninggal baru Abu bin As selesai penyakit itu. Karena ya memang tidak segalanya. Seperti bangunan monek, bangun gedung tingkat tinggi diceluk kiai orang yang dati yang didungani doa. Makanya tapi nek dibangkit insinyur, tapi dengan doa para kiai ya itu baru luar biasa. Ibaratnya seperti itu, harus kesinambungan. Yang penting jangan sampai permasalahan ini, berita hoax dan sebagainya menyebabkan hati kita itu benci, hati kita itu merasa hibah dan sebagainya. Kita percaya pada berita-berita, si ngomong Ustaz Kiai, si ngomong si A, si B, si ngomong dokter, si ngomong profesor, sehingga kita itu muncul kebencian. Itu memang sudah bagian dari konspirasi itu, kita ini jadi dan sebagainya, semakin kita benci. Belum tentu kita itu sholat tutup lanjut kemana baik, kemudian mati dalam keadaan sholat, belum tentu. Makanya kematian itu rahasia Allah. Nah, lebih baik misalkan contoh, satu soal kita kenal namanya Freddy Budiman, gembong narkoba, dia perusak generasi muda Indonesia itu ratusan ribu orang meninggal karena gembong narkoba, pemain perempuan dan sebagainya, dia peredaran pencucian uang laundry. Tapi bagaimana kematiannya bisa disebut dengan husnul khotimah? Karena dia tahu matinya, dia tahu kenapa? Karena sudah ditentukan pada waktu itu bahwa tanggal sekian kamu akan dihukum tembak. Maka saat itu dia sadar, berdoa memohon pada Allah, minta maaf sepanjang hari, nangis. Bahkan sehari beliau mengatakan 6 kali khataman Quran. Freddy Budiman. Freddy Budiman itu gembong narkoba. Freddy Budiman ditembak mati. Dia tobat kepada Allah, setiap hari dia meminta maaf. Kemudian dia menyatakan pernyataan, bahkan para ulama ustaz-ustaz terkemuka itu bermimpi dengan beliau itu, beliau berada di taman surga. Bahkan kematiannya tersenyum, harum, diangkat jenazahnya ringan. Oh ya, itu besar, berat. Wah, artinya apa? Detik-detik terakhir itu memang, nah ini kita tahu, oh berarti orang di Mekah mati, aku tobat. Surat tobat, menurut Allah istighfar, tiap malam bisa jadi diampuni, nggak ada. Tapi kadang-kadang manusia, kita sholat, tahajud dan sebagainya, tapi kok ada kebencian ini, dengki, hasad dan sebagainya, perasaan ekonomi ini, ya Alhamdulillah, mati ya wis sholat ini. Artinya berat di situ, makanya menjaga hati kosku. Makanya kata Allah, coba kalian cari orang-orang yang senantiasa diberitakan oleh Rasulullah masuk ke dalam surga dengan sangat mudah, tidak dengan amalnya. Ada orang kata Rasulullah, beberapa kali disebut kata Rasulullah dia ahli surga, masuk surga, ahli surga. Barang diteliti Abdullah bin Malik, dia ke rumahnya sampai 3 hari karena ibadah amalan apa-apa yang istimewa. Tahajud kadang-kadang, sholat sunat jarang, tapi ke masjid yang wajib-wajib dia tidak pernah tinggalkan. Sunat walau-walau, tapi ternyata apa? Dia mampu menjaga hatinya tidak ini terhadap rezeki orang lain. Dia tidak menghibah, dia sibukkan diri dengan kerjaannya. Itu luar biasa. Artinya contoh-contoh itu, ada orang baru saja
Sumatera itu seorang